Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Novus menampilkan peranti yang menggabungkan telefon pintar, jam tangan pintar dan speaker pintar. Untuk Novus Core, ia dilengkapi dengan skrin bersaiz 1.41 inci, dijana chip 4 teras 1.28GHz, memori sebesar 4GB, kamera 2MP serta bateri berkapasiti 680mAh untuk jam tangan, 1400mAh untuk telefon pintar dan 4400mAh untuk speaker. Namun, tiada berita lanjut mengenai pelancaran peranti untuk pasaran tempatan. Seterusnya, Realme dijangka hadir dengan telefon pintar terbaru yang menggunakan kamera 64MP. Menurut gambar acah yang dikongsi oleh CEO Realme, ia bakal hadir dengan sokongan rakaman yang sangat baik melaluinya. Buat masa ini, tarikh pelancaran peranti masih belum diketahui lagi. Selain Samsung dan Huawei, Microsoft memperlihatkan projek konsep yang menampilkan peranti boleh lipat iaitu projek Centaurus. Ia dilengkapi dengan dua paparan skrin bersaiz 9 inci dengan nisbah 4:3. Peranti ini juga bakal dikuasakan oleh CPU Intel Lakefield dan menjalankan sistem operasi Windows Core. Ia dijangka akan diperlihatkan secara rasmi pada tahun 2020 kelak. Perkhidmatan pestreaming video movie telah mula ditawarkan untuk pelanggan tempatan. Ia menawarkan sebuah filem setiap hari, selain pelanggan akan diberi akses selama 30 hari sebelum filem berkenaan dibuang. Aplikasi ini boleh dilanggan pada harga RM15 sebulan atau RM5 seminggu. Akhir sekali, UEM Sunrise Berhad kini telah melancarkan aplikasi UEM Sunrise Hub untuk menguruskan pemilikan hartanah. Menerusi aplikasi ini, pelanggan boleh memantau senarai bil, menjadualkan pemilikan kunci dan melaporkan sebarang kerosakan dalam hartanah. Bukan itu sahaja, pelanggan juga boleh mengakses pelbagai aktiviti lain termasuk pelancaran projek atau promosi pada masa akan datang. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.